Oke, balik lagi di Ngegame PlayStation 1 cuy. Kali ini saya main Rampage Trots Time. Ini apa ya? Pernah tuh kayaknya ada filmnya yang dimainin sama siapa lagi sih, artis, bukan artis sih, ya selebritis juga ya, artis ya, aktor lah istilahnya. The Rock ya. Favorit karakter favorit SmackDown lah itu. The Rock gitu main. Di ini ada Rampage, cuman waktu itu di filmnya kalau nggak salah King Kong doang apa gorila gitu ya. Jadi ceritanya di sini, di gamenya ini lebih ke istilahnya hewan-hewan yang jadi kelinci percobaan cuy, dan apa mungkin manjur obatnya. Kalau dari segi cerita ya, itu lupa juga kok gimana, cuman karena kesalahan dari ilmuannya gitu kan, jadi mutan mereka, jadi bukan mut ya, ya bisa bilang mutan juga ya, mereka jadi kayak lebih besar gitu cuy, lebih gede, lebih besar, dan kalau nggak salah bisa bikin jurus satu-satu gitu loh. Tiap bilangnya apa ya, bukan karakter ya, hewan lah istilahnya. Masalahnya ada yang alien juga cuy. Kok di sini ada tampilannya save game, start game, password. Mungkin password ini entah cheat karakter atau cheat ini ya, arena soalnya. Kita langsung aja start game. Ada adventure, turnamen, challenge cuy. Jadi dia ini lebih ke adventure, ini petualangan yang kita pakai hewan-hewan apa aja nanti. Terus turnamen ini kayaknya dari adventure-nya tuh nanti ada mini-mini game-nya gitu cuy. Tiap kita habis jadi gameplay-nya lebih ke ini ya, kayak ngancurin-ngancurin kota lah kita cuy. Nanti itu ada 4 orang kita di kota itu, 4 orang istilahnya paling banyak ya, kadang-kadang bisa berdua, bertiga, tergantung adventure-nya, tergantung petualangannya. Nah terus tiap ngelewatin arenanya nanti ada kayak bonus-bonus stage gitu ya, kayak challenge-nya ini, challenge-nya gitu ya, mini-mini game lah istilahnya. Kita langsung aja adventure. Nah, di sini kita langsung disuruh pilih karakter, ada Ralph, Mucus. Nah dulu nih waktu saya masih kecil nih lah ya, pakainya Mucus cuy. Jurusnya ini kayak dia ngeluarin matanya terus matanya bisa meledak cuy, kayaknya alien deh itu. Ini kayaknya babi hutan ya, si Harley. Terus Curtis ini tikus, tikus putih. Boris ini badak, kalau nggak salah ini dia jurusnya kayak nabrak gitu ya, kalau kena gedung langsung hancur cuy. Ruby ini jurusnya kayak muter-muter gitu, ini kayaknya siput kalau nggak salah. Nah ini George, si gorilanya. Lizzie ini kadal kalau nggak salah. Mana bagus ya, pakai ini aja ya, Mucus. Nah pakai Mucus deh. Buset. Mungkin buset ada cutscene-nya ternyata ya. WBC Work Report. C-nya apa dong, City? Apa sih? Buset, udah mulai masih aja. Good evening. Making headlines tonight, Scum Labs stormed the world today reporternya. That they have invented a time machine. What once was only science fiction is now science fact. Let's go now to the facility where Dr. Yuri Nall is standing by to present the technical analysis. Sih ada komedinya juga, nggak diputar-putar cok. Oh. As everyone knows, it's a simple process to create a temporal fissure by colliding strange hadrons at energy succeeding 100. Apa ini portal kah? But it took my genius to use passive und active feedback to resolve the multi-band worst instability. And once the synchrometrons in the meson cloud have been realigned. Any idiot who specializes in Zupa Ferox on cosine theta physics for the company. Lagi bawa cari berita mau tidur, cok. Thank you, doctor. That is truly fascinating. Special report.
standby dulu gue ceritanya. Mana lama pula. Rusak-rusak. Apa sih? Emang ada komedinya. In breaking news released just moments ago, it appears as though a situation has developed at Scum Labs. Let's rejoin the doctor to see if he can help shed some light on this new development. Kelamaan, kita langsung skip aja lah ya. Oke, wih. Cina, Persia, Alien, Neo Japan. Wah, ini negara-negaranya nih. Arena lah istilahnya ya. Kita main di Warzone. Ada 3 karakter termasuk Miyukus tadi yang saya pakai, Lizzie lalu Ruby. Oke. Okay. Aliens 1943. Wah. Gila. Kotak nendang X mukul. Segitiganya apa ya jurusnya? Kita bisa hancurin kotak kayak gitu, cuy. Jadi gameplaynya lebih ke gini dong. Buset, dihancurin sama ini dong. Ini tanknya ini ganggu gua banget. Ini ada emas, ambil makan bisa. Makan orang juga bisa nih. Wow, tuh. Kena. Buset itu ganggu banget sih. Dia ini, aduh buset. Nah itu jurusnya cuy. Nah, meledak, gak kena pula tadi. Buset. Matinya berapa kali kok masih bisa hidup ya? Lupa juga gue. Terus gimana sih ini? Harus ngancurin kota apa gimana tuh? Entah ini musuhan apa enggak, nggak ngerti cuy. Lupa juga nih gimana. Yang penting hancurin lah. Buset Liz, sikat. Ini apa sih? Hancurkan kau. Set dah. Aduh, padahal mau makan orangnya bisa nambah darah nih. Makan buah yang ada dalam kot apa gedungnya itu bisa juga cuy buat nambah darah. Ah, ini kita coba nih. Ini apa nih? Buset, minyak. Oke, ada orang, ada ikan, nice. Kita hancurin kotanya. Hancur. Leon's totally destroyer. Ini yang kemenangannya dilihatnya dari bintangnya, cuman oh, ada 3 ngancurin gedung, terus satunya apa itu? Mungkin hancurin kayak tank gitu ya. Ada gambar orang, ikon orang, mungkin makan orang. Banyakan aku ngancurin kotanya malah si Ruby ya. Gitu. Baston, Buxton 1943. Apa ini maksudnya? Oh, masih arena yang sama ya, cuman beda ini. Beda tempat lah. Ini ada orang makan loh. Alah. Dapat ini cuy. Mamam tuh. Boom, meledakan. Makan orang lagi. Nah. Ini orang nih. Mamam tuh. Ini tanknya ganggu banget sih. Hancur. Hancur. Ternyata kita bertiga ini lomba-lombaan hancurin sama makan orang aja sih. Sama hancurin kayak tank tadi. Paling banyak itu yang dapat bintangnya nanti cuy. Set dah, buset dah. Sekeras itu katanya. Dapat power. Mamam tuh. Meledak, meledak kan. Dapat orang.
hancurin biar dapat poin ya. Jadi lebih ke poin aja sih sebenarnya. Oh. Dan kalau gedungnya udah hancur semua, baru stage-nya selesai. Nah, itu kan. Saya dapat 3, 4 bintang, cuy. Oh, pindah. Oh, pindah, memang pindah kota, cuy, langsung Paris. Dan ini memang seru sih. Kalau kalian main sama teman kalian ya, lomba-lombaan aja udah hancurin. Saling-saling mukul lah. Gitu-gitu aja, cuy. Nggak tahu siapa yang hancurin dah. Set dah. Au. Ini tank sumpah ganggu banget, cuy. Makan nih orang. Ini lagi orang, makanlah. Ada apa di set, kena api pula. Tapi ada orang ya. Makanlah. Ini ada ini. Udah langsung jurus. Kalau kotanya udah hancur semua, baru gamenya selesai, cuy. Apa nih? Buset. Debu kah? Kayak bulu ayam gitu, mungkin jadi bersih nih. Itu kenapa suster joget-joget di bawah. Buset, dia jurus-jurus-jurus. Ya kan, muter-muter jurusnya. Makan orang aja lah. Alah, gak dapat. Buset, ditendang tuh manusia. Hancur-hancur. Pokoknya hancur. Set itu yang paling ganggu cuma tanknya doang. Hancur. Hancur. Kita hancurin jam ini. Wah, ada buah. Apaan tuh? Buset. Masih ada lagi nih. Jatuh nih tentara nih. Selesai? Ya, selesai. Gedungnya habis ternyata. Ini mana mini game ya? Dapat 1 bintang, dia 2 bintang pula. Gila, 3, 4, 3, 4, 5, 5. Ini mini game-nya RS. Turn left, kotak slow down, shoot tembak, tembak, kotak slow down. Apaan dari mini game ya? Buset. Dapat. Kita cuma nembak-nembak gini aja. Nah, ini mini-mini yang kayak gini, cuy. Cuman banyak mini game-nya, seru-seru juga nanti. Nah, ini ada apa sih, poin apa nyawa sih? Modar. Nah, modar. Menang kah? Oh, enggak, masih ada mereka. Buset dah. Pergi, 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 pergi. Oh, kita harus, wah, buset. Harus ngejatuhin aja nih biar dapat poinnya. Saling nembak kita. Apa sih? Buset dah. Kalau kena poin berkurang apa enggak sih? Oke. Buset, dua-duanya pula. Dua-dua kena kan. Mampus. 30 poin. Enggak tahu ini sampai selesainya kapan. Kena pula. Yah, malah dia yang dapat lagi. Alah. Ini nggak tahu cuy, kapan selesainya, mungkin sampai poinnya mentok kah? Oh iya, sampai poinnya 40 ternyata selesainya. Time zone eradicated. Apa tuh? Save game. Nol lah ya. Pindah tuh kan. Tapi kok tadi ada kayak Paris gitu ya? Emang ini dari ininya, ada chapternya lah istilah di satu negara. Kita langsung coba Cina. Beijing 1327. Buset, lama banget dah 1327. Oh, ada George. Karakternya beda ya langsung ya. Si Ralph.
Buset, buset, buset. Kayak gini kota Cina-nya, cuy. Dapat apa pula tadi? Alah, dia makan orangnya. Makan orang. Kenapa ada naga? Cina-Cina di tahun gini emang iya ada naga. Buset. Dapat apa lo? Hancurin gedungnya. Hancur. Kebakaran gedungnya bisa kayak gitu. Ya, apa-apaan lagi nih prajuritnya nih? Ada orang, ada telur, lumayan lah ya. Apa sih? Buset nih prajurit-prajuritnya. Oke, dapat makanan, dapat makan lagi. Wih, apa tuh? Oh, jurusnya ini si serigala. Mamam tuh. Ledakan. Si jurusnya, jurusnya apa ya? Ngapain kamu? Hancurnya tinggal gitu aja. Pergi kalian. Selesai kah? Oh, selesai ternyata, cuy. Beijing totally destroyed. Dapat 2 bintang. Yalah. Shanghai. Yes. Saya penasaran jurusnya George itu kayak gimana ya? Kok serigala tadi kan dia kayak mengau. Buset, itu biksu ditenang-tenang pula. Kalah dia. Makan. Makan orang lah. Ini ada orang makan lagi. Mamam tuh. Naga dipukulin mati juga. Au. Ini apa sih, ini orang makan lah orangnya. Jurus tuh. Kena. Itu warganya juga bisa nembak pakai panah ternyata. Wih, rubi-rubi. Aduh. Makanlah orang. Wow. Buset. Makanlah orangnya. Mati pula tuh naga tuh. Hancur. Padahal ada jurus tadi loh, gak gua ambil lagi. Buset. Hutan. Kita lancurin gedung aja lah. Oh, habis ternyata. Shanghai selesai. Berarti satu negara tuh satu... satu negara 3 chapter, cuy. 3 bintang pula. Nah, Taipei. Setelah Taipei ini baru mini game-nya, cuy. Oh, jadi gitu. Memang jujur aja lupa dia cara ngegameplay. Cuman kalau masih ingat karakternya masih ya tetap. Rata satu negara tuh 3 chapter baru bisa menuju ke mini game ya. Ini jersey nggak mau turun kah? Naiklah. Bisa dari lompat gitu bisa rider kick, cuy. Shit, tenang pula. Rider kick. Apa sih? Itu hewan sapi apa ditendang ini? Buset dah. Ini ada orang, cuy. Aduh, lumayan lah, makan dulu. Alah. Mamam tuh udah tahu ada monster gini gak mau pergi. Kena. Oh, radar kick. Mau nendang dari atas susah banget sih. Nah, tuh kayak gitu susah banget. Modar. Cari makanan dulu kalau ada jurus. Udah pada darah, cuy. Pergi aja sana. Ganggu aja si George.
Selesai kah? Wah, selesai coy. Berarti masuk ke mini gamenya nih. Wah, gila, bintang 3 cuy. Nah, ini cuma bergerak-gerak doang, move-move deh. Apa ya yang Cina ini ya? Mini gamenya ya? Oh, kayak main ular-ular gitu. Punya gue yang mana? Ya ampun, yang warna ungu. Ini ya kayak kembang api gitu ya. Buset. Dapat. Berlomba-lomba siapa yang paling ini ya kayaknya, paling panjang kayaknya. Kok mereka masih nol ya? Aduh, kacau. Mereka bisa dapat poinnya dari mana sih? Dapat, oh, cari yang emas, astaga. Ah, ya, oke. Emas. Set jadi kecil banget ke. Kalau nabrak jadi kayak yang game ini, cuy. Yang ular-ular tuh. Apa sih namanya? Lupa. Aduh. Aduh, diambil. Aduh, iya, jadi kecil kan. Stuck di situ. Jago pula yang warna biru nih. 5. Dapat mereka lah. Aduh, malah kejepit beneran loh. Dimana nih masnya? Ini random dia soalnya munculnya nih, nyarinya. Kalau nggak dekat saya ya udah pasti dekat mereka kan, kayak gitu. Dekat mereka ya udah pasti mereka yang ngambil duluan lah. Buset, nggak gerak. Aduh, 5 juga dia, boy. Sampai berapa sih poinnya? Paling 10 ya. Duh. Ngapain sih? Aduh. Ada mini game-nya kayak gini dia. 6. Sambil main trompetnya gitu. Aduh, kacau. Udah berdua. Ah, kacau nih orang-orangnya. Ngapain coba? Ah, hilang kan? Kalau lama hilang, cok. Mana sih? Lama banget tongolnya. Wah, dua-dua di situ pula. Apa 7? Wah, 8 pula si Ralph-nya tuh. Dapat 3 lah pasti dekat situ, aduh. Kalau udah gue tutup lo tadi tuh. Delapan. Kayaknya sampai 10 deh nih. Dua lagi lah, dia tinggal 1 lo sirapnya. Gue tutup. Gak bisa kemana-mana kan kau. Oke, dapat 9, satu lagi. Game 10 ternyata cuy. Kira menang time zone RDKT. Oke, udah mungkin gameplaynya cukup sampai di situ aja. Dia sebenarnya banyak, arena itu banyak dan mini game-nya juga banyak. Bisa kalian tadi lihat kan lingkarannya kayak gitu tuh. Udah arena yang banyak, mini game-nya juga banyak. Kalau dibilang seru memang seru sih dulu tuh om saya pagi main berdua sama teman kalian ya. Kurang tahu mungkin bisa main bertiga berempat lah kalau pakai multi tap gitu misalkan ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya gameplay dari Rampage Truck Time cuy. Nanti kalau kalian pengen nyoba, penasaran dengan gamenya, bisa download link ISO-nya di bawah ya, di deskripsi cuy. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe jika kalian anak bumi cuy. Jangan lupa juga tekan tombol like-nya kalau memang kalian suka dengan game ini. Dan Erkit pamit undur diri. See you next game.